Oke. Ada yang bisa masuk? Ada. Siapa? Sri. Kenapa? Ada suratnya? Ada suratnya? Ada. Sebelum kita memulai pelajaran, kita yel yel dulu biar tambah semangat ya. Oke. Okay. Masih ingat yel yel seni budaya? Ya. Ya. Oke, mari coba. Seni budaya. Indonesia bisa selalu tumbuh dan terus tumbuh gitu ya. Pergelaran seni musik, yang pertama kompetensi dasarnya menganalisis hasil penampilan pergelaran musik berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur yang digunakan. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi komponen apa saja yang dibutuhkan agar pelaksanaan pergelaran. Misi gak mungkin. Ya, ketika kita akan menggarap sebuah kegiatan, tentunya biasanya yang dibutuhkan anggaran gitu ya. Misalkan meminimalisir yang namanya anggaran. Jadi misalkan contoh tampilan tari, ya nggak usah pakai sosisor lah di sekolah juga. Ya, ini waktunya sudah selesai, kita saatnya untuk presentasi. Silakan tentukan siapa yang akan maju presentasi ke depan. Kemudian yang lain silakan disimak, barangkali ada yang ditanyakan nanti silakan ditanyakan.
kemudian kelompoknya juga ikut membantu untuk menjawab barangkali ada yang ditanyakan atau menanggapi. Jadi kita berdiskusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan konsep acara dari pagelaran seni budaya untuk kelas 12-2. Kami memilih pertunjukan seni musik dan tari. Jadi nanti kami dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Untuk pertunjukan seni musik kan membutuhkan alat musik. Kira-kira nanti alat musiknya dari mana ya? Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 3. Kami akan menjawab pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui bahwa sekolah kita sudah mempunyai lumayan lengkap alat peralatan musik. Jadi kita bisa memanfaatkan. Tadi presentasi dari kelompok 1, benar beri uang untuk kelompok 1 akan merencanakan sebuah pertunjukan seni musik dan seni tari. Jadi nanti mungkin konsepnya ada yang tampil musiknya, kemudian ada yang tampil tarinya, atau gabung, ada yang main musik, ada yang narinya, atau penampilan musik dulu, penampilan tari. Dan seperti apa? Gabung, jadi ada yang main musiknya, ada yang narinya gitu. Ya, oke, itu bagus sekali. Dan tentunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi yang pertama tentang konsep acara pergelaran seni. Kelompok kami memilih untuk menampilkan pertunjukan seni teater. Karena menurut kami seni teater itu menyenangkan gitu ya. Bisa izinnya. 3.
awal sampai dengan akhir, ada yang mau menyanyi? Selesai. Pada akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.